Tas mewah 560 juta rupiah curi perhatian. Intip penampilan Krisdayanti saat rayakan Idul Adha di kampung halaman bareng cucu. Penyanyi Krisdayanti memboyong keluarga serta dua cucunya, Amina dan Azura, yang sedang ditinggal kedua orang tuanya berhaji untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di Batu Malang, Jawa Timur, kampung halamannya. Krisdayanti pun terlihat bahagia karena dibolehkan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar untuk mengajak serta cucu kesayangannya. Hal tersebut ia ungkapkan pada sebuah postingan terbarunya di Instagram. Berhari raya kurban di kampung halaman, terima kasih papa mamanya, @aminata, @azurata. Boleh berlebaran Idul Adha sama Avo dan Gemi. Di sini ketemu warga Batu yang gemes sama Amina Azura. Tulisnya seperti yang suara.com kutip pada Selasa 18 Juni 2024. Dalam momen tersebut, Krisdayanti juga terlihat berkurban satu ekor sapi usai melaksanakan sholat Idul Adha di dalam satu masjid. Ia tampil cantik mengenakan kaftan warna hijau tua dengan motif indah emas yang indah. Penampilannya pun kian menjadi sorotan usai kedapatan menenteng tas branded dari rumah mode Prancis Hermes. Itu adalah Kelly 20 Mini Cellular Cold Epsom Later with Gold Hardware yang harganya menurut Instagram @hermes.celebrity mencapai $35.000 atau 560 juta rupiah. Bukan cuma itu, Krisdayanti juga tampak melengkapi penampilannya ini dengan jam tangan mewah yang diduga merupakan berasal dari merek Frank Mahler versi Galet yang dibanderol mulai dari harga 90 sampai 110 jutaan rupiah. Ini merupakan hadiah ulang tahun dari anak dan menantunya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tahun ini. Tentu saja penampilan mentereng Krisdayanti saat pulang ke kampung halamannya menjadi perhatian tersendiri. Meski begitu, diva yang merupakan anggota DPR RI tersebut tetap terlihat ramah pada warga sekitar yang ditemui. Dari dulu Mimi Kade orangnya nggak sombong, ramah, murah senyum, suka berbagi, dulu ketika sering datang ke Jember, suka sekali lihatnya, ujar netizen. Ini bangganya parah sama Gemi dan Avo, Amina Azura beruntungnya anak bayi punya nenek Gemi, kata netizen lain. Serunya cucu-cucu kesayangan ikut hari raya kurban bersama Gemi dan Avo di kota kelahiran Gemi, tambah netizen yang lainnya.